Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini blogger Borneo akan melakukan unboxing terhadap salah satu produk tablet dari miliknya Everplus. Ini harganya murah, ya nggak nyampe 1 juta. Kualitasnya juga oke. Nah, ini kita unboxing dulu ya. Nah, ini dalam paket pembeliannya udah disertakan layar anti gores ya. Jadi ini dibuka untuk dipasang anti goresnya. Garansi 1 tahun. Nah, ini perlengkapannya ya. Ini charger, kabelnya. Oke, segelnya kartu garansi. Ini mau dipasang layar anti goresnya. Plus WinTab ini merupakan salah satu jenis yang paling laris di pasaran ya, karena harganya murah dan memang untuk saat ini sepertinya menjadi sebuah sekarang kita coba hidupin dulu ya.
32 ya? Iya. Memorinya 32 GB. Oke. Okay. RAM-nya sendiri itu 3 GB. Oke. Okay. Oke. Pemasangan kartu di bagian belakang ini ditarik aja. Nggak apa-apa, itu dibuka aja berarti ya? Iya, udah. Tinggal buka aja deh. Uh-huh. Ini tinggal dicas ya sih. Oke, okay. Sip. Dia berapa SIM card? 1, 2? Dual SIM 4G. Oke. Okay. Jadi SIM 1, SIM 2 bisa 4G, nggak bakal kebalik itu nggak masalah. Jadi mau pakai internet SIM 1 bisa, internet SIM 2 bisa. Oke. Okay. Untuk itu slot tambahannya? 3 slot, bisa memori lagi, okay. Sampai 128 GB. Bawaan udah 32 GB. Oke, okay. Sip. Oke, okay. Thank you. Oke, okay. Masukkan. Ini notanya di kotak ya.